Alright, assalamualaikum geng. Assalamualaikum. Happy New Year. Selamat tahun 2024 geng. Okey. Lupa nak buat video nak wish kat korang Happy New Year 2024. Semoga orang kata tahun 2024 ni memberi orang kata lebih rezeki kepada penonton yang menonton video aku dan juga kepada subscriber aku yang setia menunggu video. Kita biarkan orang kata tahun 2023 yang penuh orang kata cobaan, penuh suka duka, gelak tawa, pahit manis berlalu, dan kita jadikan 2023 tu satu kenangan lepas yang kita akan kenang sentiasa geng. Jadi tahun 2024 ni kita mulakan. Okay, kita mulakan dengan benda-benda yang positif geng. Okay, dengan benda-benda yang positif untuk kita maju ke depan lagi. So itu yang penting. Gila lama tak bawa resi. Jadi apa yang aku nak cakap dalam video ni, aku nak update sikit geng. Okay, selain daripada nak wish korang Happy New Year, aku nak update sikit tentang progress Big Joe kedua, Big Joe Express Car Wash yang dekat Seremban 2 dekat Centrio. Kita dalam, orang kata dalam progress sikit lagi lah. Petang ni aku akan pergi balik ke sana. Dalam progress sikit lagi, tinggal lampu, lantai sikit. Mesin dah pasang semua, kita dah test. Setakat ni semua okey, alhamdulillah. Lepas tu aku nak ucapkan terima kasih jugalah kepada penonton-penonton setia yang dah menonton filem Gemercih Boys geng. Okey. Satu, Big Joe Express dalam progress sikit lagi. Yang kedua adalah nak berterima kasih kepada penonton yang setia menonton filem Gemercih Boys di Pawagam baru-baru ni. Yang mana belum menonton dah ada dekat Astro First geng eh. Korang boleh tonton di Astro First. Dan insyaAllah hujung bulan 2 ni ada filem baru keluar bulan 2, Jana Enero geng. Kalau Gemercih Boys aku cakap Negeri Sembilan, tapi untuk Jana Enero ni aku bercakap Kelantan lah. Cakap Kelantan pula. So itu untuk perkembangan filem lah. Dan insyaAllah doakan geng tahun ni juga, tahun ni juga aku rasa dalam hujung bulan 2 tu tayang filem baru Jana Enero. Dan hujung bulan 2 juga aku akan mulakan penggambaran satu filem baru lagi. Dan selepas filem tu insyaAllah tengah tahun kita akan prep, kita akan mulakan kerja-kerja untuk pemikiran filem Mak Motor 2 geng. InsyaAllah doa-doakan tahun ni geng. Tahun ni kita akan buat Mak Motor 2. Doa-doakan semoga terus berjaya lah, terus orang kata berjalan lancar. Terima kasih juga yang support daripada dahulu lagi, Little Joe. Teruskan support Little Joe untuk tahun 2024. Dan juga Kacang Mama Joe yang berada di Mensra Petronas, dapatkan geng. Dan tahun ni Kacang dan Keripik Mama Joe dah ada di Shell. Seluruh Malaysia pun boleh support. Kacang Mama Joe juga dah ada di Ion Mall, Ion Big. So teruskan support geng. So itu perkembangan pasal filem. Okay, Big Joe Car Wash and Detailing Putrahaid. Untuk tahun baru ni, bulan 1 ni kita banyak promo-promo untuk polish, coating. Kita dah banyak bagi percuma untuk orang kata coating cermin depan. Kalau kau polish, kita bagi free untuk coating. Banyaklah promo New Year ni. So datang geng, datang ke Big Joe Car Wash and Detailing Putrahaid sebab banyak promo-promo yang kita buat untuk customer pada bulan 1. Itu antaranya lah. Lepas tu kita nak update juga, nak minta pendapat lah sebenarnya. Kan aku ada buat video dengan Alon, dengan GK, video collab dengan diorang. Aku rasa 2024 ni aku banyak nak buat collab lah. Buat collab dengan GK, dengan Alon, insyaAllah mungkin lepas ni dengan Kaki Speed. Kita tengoklah mana YouTuber yang kita rasa rapat, kita rasa senang bekerja.
kita boleh collect video. Aku rasa lagi best, lagi fun video. Kalau seorang-seorang kan macam macam bosan sikit kan. So kita buat video collab untuk tahun 2024. Aku nak memperbanyakkan video collab. Ataupun kalau korang ada idea-idea apa dengan YouTuber mana, korang komen kat bawah. YouTuber mana yang untuk kita collab untuk tahun 2024, insyaAllah. Tapi dalam list aku yang kita akan selalu buat dengan GK, dengan Alu SR, dengan Kaki Speed, insyaAllah. InsyaAllah dengan Katel, InsyaAllah dengan Katel. Tapi korang komen lah, komen kat bawah, YouTuber motorsport lah, YouTuber motorsport mana lagi yang ngam lah, yang ngam untuk kita berkolaborasi ke. Alright, ni aku saya saja pada engine ni, aku dah berapa lama tak bawa kereta ni. Alright, so apa pun, Happy New Year kepada semua yang menonton. Satu lagi aku nak update geng, doakan untuk Mona lah, orang rumah aku sekarang tengah pregnant 5 bulan. Tapi kalau korang yang nak beli kek Mona pun boleh DM Mona lah, direct DM Mona. Sebab Mona buat kek butter sekarang, kek butter, dan baru-baru start untuk kek butter orange. Nak boleh DM Mona, sebab dia DM aku. Korang boleh DM Mona direct je, okay? Direct DM dia, sebab dia memang sebab duduk rumah kan, banyak buat kek. So siapa nak try, ramai juga yang dah try kek dia, padu, boleh DM dia lah. Lama tak bawa kereta ni ke. Pandai-pandai enjin sambil-sambil, sebab aku pajak bawa 32. Okay, jadi apa lagi ya aku nak update, terkini. Aku ada orang nak sponsor rapping kan, ada orang nak sponsor rap, tapi aku tak pasti lagi color apa aku nak buat rap. Macam sayang nak rap untuk kereta RS3 ni, sebab aku suka color hitam ni. Aku suka cat lah, sebab kalau wrap ni kita tak boleh nak polish kan. Sayang kereta ni pun dah coating. Tapi kalau nak wrap color apa, macam mana nak wrap, macam mana, cuba komen. Aku pun kadang-kadang confused, sebab ramai juga yang contact aku nak sponsor untuk wrap. Cuma itulah. Dan 2024 juga kita ada projek dengan Kevin Tan kan, untuk RS3 ni. Kita nak upgrade banyak jugalah untuk 2024. Aku dengan Kevin Tan, kita akan upgrade sikit. Sikit lah, banyak jugalah untuk RS3 ni. So itu semua antara projek-projek 2024 kan. Barang-barang sampai sikit lagi, sebab Kevin dah update aku, dia kata ada beberapa barang belum sampai lagi ya untuk RS3 ni. Dah sampai semua, kita akan mulakan projek, kita akan buat video, kita akan tunjuk kat korang lah progress demi progress untuk RS3. Dan aku terfikir juga macam nak cari kereta konten. Cuma aku belum jumpa lagi kereta apa yang aku nak buat konten. Aku pening sekarang memilih kereta ni. Daripada last year sebenarnya memang nak cari kereta-kereta, orang kata yang memang boleh buat konten. Tapi aku belum jumpa lagi kereta yang sesuai lah sebenarnya kan. Terfikir juga nak ambil Honda EG ke, tapi harga boleh tahan juga eh. Kalau aku ambil kereta baru, mahal sangat. Terfikir juga macam-macam lah, nak ambil body EG ke body macam Prelude, ataupun body kereta-kereta macam kereta lama lah, Satria. Cuma kalau Satria nak mengembalikan nostalgia, orang kata ada kereta ke, ada kereta lah, nak mengembalikan nostalgia dulu kan, zaman-zaman main Satria. Apa, kita pakai tepi dulu. Aku baru sampai kat Bejo ni. Alright, comment lah kat bawah geng. Satria macam mantap juga kalau main balik eh.
Dulu aku punya Satria dia plate bawah tu, Satria body Maybach tu, body Cyborg tu. Kalau bikin balik pun cantik juga, Satria Putra ke kan, lawa. So dah sampai Big Joe. Apa pun, thank you for watching. Itu untuk update terkini Progress 2024, gang. Alright. So teruskan subscribe channel aku. Jangan lupa, gang, free je subscribe. Comment banyak-banyak kat bawah. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum.